الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى Bermula syarat istinja dengan batu. Satu, bahawa tidak kering najis yang keluar. Maknanya kalau kering tak boleh istinja lagi. Dua, dan tidak berpindah najis yang keluar itu pada tempat keluarnya. Najis yang keluar itu jangan pindah pergi kepada meleleh tempat lain. Kena duduk di kawasan dubur tu ya. Kalau dubur, kalau zakar, di kepala zakar. Tiga, dan tidak melampaui najis pada safhah dubu, iaitu tempat bertangkup dua papan punggung tak kalah berdiri. Bila kita berdiri tempat bertangkup papan punggung tu, jangan melampaui itu safhah. Yang keempat, tidak melampaui hasyafah zakar pada kencing laki-laki. Laki-laki bukan gaul ada laki-laki. Dan bawa tidak sampai air kencing perempuan kepada tempat jimuk dalam lubang jimuk lubang parak. Yang kelima, tidak mendatangi atasnya najis yang lain daripada no. Najis yang suku jangewi datang kepada najis hak tubik. Hak tempat tubik najis. Najis suku tak ada istinja tu. Demikian lagi sewaktu yang suci lagi basah. Yang lain daripada peluh ataupun suatu yang kering yang bercampur dengan najis yang keluar itu sama juga lah. Mana demikian lagi itu seperti najis juga lah, najis yang lain. Suatu hak suci mengecik kena dubur dia, istinya tak boleh lah. Ataupun peluh sama juga. Maka jika ketiadaan sesuatu syarat pada tersebut, dan secara ta'yin lah air, maknanya mesti kena pakai air, istinya dengan batu tak boleh lagi. Takmilah ni sebagai nak mentakmilahkan dalam bab istinja yang tidak disebutkan oleh pengarang, maka saya sebut dan kita sebut sikit di sini sebelum masuk bab wuduk. Tatmimul faidah dia panggil, takmilah. Ada istinja. Satu, pada siapa yang mahu masuk tandah, maka disunatkan bagi bahawa tidak membawa dan menanggung ke sesuatu yang tersurat, yang tertulis di atasnya zikrullah. Comel itu baginya. Bila kita nak masuk bilik air, jangan nak bawa lah. Surat sodo'u, gapo nama Tuhan tak sah. Letak di luar lah. Daripada Quran dan lainnya, daripada segala kitab-kitab. Ini masuk dalam bilik air, bawa batul bari. Pergi demo. Tak sadar bawa lah tu, tak di luar. Dan segala kertas-kertas dan wang kertas tertulis atasnya zikrullah. Ha, baca duit. Duit kita tak ada ni, duit Thailand, duit Malaysia, tak ada tulis. Tapi kalau duit Libya, no? Duit negara Arab setengah tu dah tulis ajak kera eh. Zikrullah nama tu ada. Ha, sawak asuk. Tak luar habis. Tak tahu lah tu. Kita saya bawa masuk habis tak tahu tu. Masalah duit ada tertulis ayat Al-Quran mengikut pendapat hukum syarak, kita tak ada wuduk boleh bawa. Dah, hukum fiqh tu. Tak mesti mi asmaya tu pasal umlah duit kita guna hari ya. Cuma ada bilik air jangan bawa. Karena membesarkan baginya. Dah. Dan pula kada mengikut dengan Rasulullah. Pada hadis riwayat Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dakhala al-khala wada'a khatamah, adalah Nabi apabila beliau masuk tandas, beliau meletak cicing tak kat luar. Cicing Nabi dia ada Muhammad apa dah Rasulullah. Cicing Nabi, khatam Nabi khatullah ya. Cicing tu juga sebagai cok muhu khatam khatullah ya. Dia tertulis Muhammadur Rasulullah ada. Maka Nabi bila masuk bilik air, cak tak di luar. Lepas tu kalau kita pakai cicing terah kemuning wasubah kok kak apa tak ada nama tu, masuk pergi bilik air tak ada masalah tu. Bukan dah haram apa pun.
ya tak luar tu tak leh sebab dia tawar betul etika akidah bukan lagu tu ya salah dak leh adalah atas cincinnya itu tertulis Muhammadur Rasulullah cincin Nabi kerana datang pada hadis anna naqsha khatami kana Muhammadur Rasulullah bahawa ukir cincinnya ukir tu lukis ukir yang disobek di atas cincin dia tu adalah Muhammadur Rasulullah itu juga jadi mohon kota dan sudah didahulukan kaki kiri ketika masuk ni adat dia ni masuk kiri di kaki kanan bukan di tu nak lah. Dan sunat didahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar daripada nak dan gitu. Dan kaki kanan ketika keluar. Kaki kiri ketika masuk. Hak kanan ketika keluar. Daripadanya tanda. Karena bahawa tiap-tiap barang yang ada daripada bak takrim, bak memelio kan. Dimulaikan pada dengan yang kanan dan yang lain itu bagi yang kiri. Ini hak maruh lagi tak pekoh lagu tu lah. Dua disunat kamu baca ketika masuk tandah doa. Ketika masuk kamu baca di dalam, baca di luar. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Antaranya kerana hadis anah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala' qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adalah Nabi apabila beliau masuk tandas beliau membaca Allahumma inni ila akhirih. Itu doa Nabi baca. Hadis itu Sahih Bukhari. Dan baca ketika keluar daripada tu. Ketika keluar maknanya baca setubik pas keluar dah. Dia baca dalil kau nak tubik. Bila tubik di luar, "Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba 'anni al-adha wa 'afani." Doa tu Nabi dia saja cukup lengkap. Ini hukum ke wajib? Ada. Ajar belaka. Karena hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu kata dan kana Nabi idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Adalah Nabi apabila beliau keluar daripada tandah beliau berkata dan membaca alhamdulillah hingga akhir. Yang ketiga hari berhadap ke arah kiblat dan membelakangkan dia ketika qada hajat. Hadis mengikut pendapat mazhab kita. Ada kiblat, belakang kiblat tak boleh. Tapi ya ada syarat-syarat dia lah. Apabila ada demikian itu pada padai tempat luah. Dan tempat luah yang kosong. Tak ada dinding, tak ada pokok kayu, tak ada karabuk. Sudah tidak ada je satir. Perkara yang menutup. Satir bahasa Arab. Yang terangkat. Yang tinggi, yang menutupi aurah. Maknanya kalau ada satir, tak apa. Kita sekat dengan mesti zing sekeping kah? Tak apa lah tu. Dan seperti demikian itu juga harai keduanya apabila ada ia pada binae yang tidak disediakan untuk qada hajat. Binae qada hajat tak apa. Setelah tidak ada satir juga, tak ada. Macam dalam rumah yang luah. Mungkin sedia untuk qada hajat. Kalau kita duduk tempat luar lagu tu tak ada satir di antara kita dengan dengan dia sana itu tak leh betul lah. Binaan yang disedia tak apa. Dan harus demikian itu pada binaan yang disedia makna yang dicadangkan untuk qada hajat, tandah bilik air untuk dia dah. Ada kiblat tak apa tu. Maknanya kalau kita buat jamai bilik air letak kepala jamai tu tak mesti kita berlari kiblat lah. Pasal apa? Ada dinding belakang dah. Ada masalah. Ada setengah tu di das yang ada. Berlari kiblat pula kepala. Mohon Zaid Ayah. Sengit kepala ramai. Takut lari kiblat. Nah, tak lah. Dengan kata dia ahrai dan makruh dan tidak khilaful aula. Dan hadis Abu Hurairah. Katanya bahawa Nabi bersabda ia. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti awil baul fala yastakbil kiblata wala yastadbirha. Apabila pergi seorang kamu kepada berak atau kecing. Bila nak berak, bila nak kecing, janganlah berhadap ke arah kiblat dan janganlah membelakangkan dia. Dua-dua.
Bukan pihak jatuh, pihak naik kiblat. Cuma negara kita sebelah Asia ni, bila kata kiblat, ada pihak jatuh matahari itu. Dan sebuah negeri lain, tak, jahat lain. Dan tidak dimakruhkan berhadap ke arah kiblat dan membelakangkan dia pada ketika beristinja. Kawasan apa? Kawasan berak, dekat capung dengan batu, tak ada masalah. Tak makruh. Ataupun ketika jimak, mereka berkat ada kiblat ada apa. Ataupun ketika meluar ke angin, nak ketuk paling kiblat. Apa tu? Berkat-berkat. Berkat tak kena cara tu. Kerana lagi pada berhadapkan dia dan membelakangkan dia itu dikait dengan ketika kecing dan berok. Itu tak boleh. Akan tetapi wajib menutupkan daripada orang melihatkan dia pada ketika istinya dan qadha hajat. Waktu kita basuh baik, waktu kita qadha hajat, waktu kena tutup aurat kita tu. Oleh dia menapa? Katuk. Katakil. Dimakruhkan berhadap ke arah matahari. Ataupun bulan. Ada ke kiblat-kiblat ni matahari naik. Ataupun bulan. Ataupun Baitul Maqdis. Ataupun Madinatul Munawwarah ketika kecing dah berak. Makruh ni pendapat kil. Dan tidak dimakruhkan membelakangkan dia. Tetapi berkata Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq. Kitab Tahqiq ni sejilid lah. Kitab ni baru cerita lah. Satu jilid kitab Tahqiq Imam Nawawi yang ditahqiq oleh Syekh Qasim Nuri. Syekh Qasim Agha Nuri, ulama Suria, Tawak Darul Fajri, baru ada. Kita pun cari lama juga ni, tapi baru beli. Cuma tidak takmilah bab pekoh siapa ni, tak silap bab riba atau siapa. Sikit lah. Tak takmilah. Bahwasanya tidak asal, yakni dalil bagi makruh. Tak ada asal dalil bagi makruh. Maka pendapat terpilihnya ialah ruh. Dari situ pun hilah dari kitab tahqiq. Bukanlah kitab minhaj, muhazzab dan majmu'. Hak Datuk Nawawi belaka tiga buah tadi. Jadi makruhkan kecing berdiri daripada ketiada uzur. Kalau tak ada uzur, makruh berdiri. Kecing kan? Oh ya, tak apa lagi. Tidak ada masalah. Nak basuh ke perung habis. Tidak ke sarung. Itu baik lain. Maka baik. Kerana bahasa tidak aman daripada merencik. Mengenciklah merencik air kencing di atasnya. Dan tidak dimakruhkan dia kerana uzur. Ada uzur tak apa. Kita nak duduk tak boleh. Nak lipat lutut tak boleh. Berdiri-berdiri. Sebab kita uzur. Kerana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasu batata qaumin fabala qa'iman. Bahawa Rasulullah datang ke tempat buang sampah bagi satu kaum. Tempat buang sampah ni tempat kena tahu sampah. Beliau kencing hal keadaannya berdiri. Ada sahabat Bukhari. Pada menunjuk kata di situ boleh kencing dah berdiri bila ada uzur. Sebab tempat tu kotor sangat. Termasuk uzur dah tu. Keempat, makruhkan kencing dalam air yang tenang. Tenang ni air yang tidak berlari. Air yang hening. Kita kacat juga tu. Apa dah? Air hak berlari lah. Air derah. Ma'ul jari. Dah, ada ma'ul rakit. Air dek. Dia tak ada lagi. Tak ada air tu sedikit tak banyak atau banyak. Pada hadis riwayat Jabir daripada Nabi SAW. Annan Nabi naha ayyubala fil ma'ir rakidi. Bahawasan Nabi melarangkan daripada kencing dalam air yang tenang. Tenang, hening. Maksudnya air yang tidak berlari. Air itu setepak. Macam sebalik Allah. Kalau air sungai, mengalir. Tak apa. Bila kita kecing, dia pas bawah. Dan seperti kecing itu berak. Sama juga. Hukum bahkan berak itu lebih aula. Itu baik tak super dah sebab itu. Berak itu tak ada salingi. Isi, lebih isi. Lagi, aula lagi. Dan larang itu ialah larang makruh. Telah ditanggungkan dia oleh Imam Nawawi di atas larang haram. Adam mengatakan haram pun ada. Hilah pula situ makruh dan haram. Dari makruh ke kecing dalam lubang. Jangan nak cari pasal. Ada tuai. Nak kena senduk tak pasal.
Ana terkadang keluar pada lubang itu oleh binatang yang menyakitikan dia ataupun kembali atasnya air kencing itu. Itu ia syarat tersebut buat sebab tu tu. Kerana hadis riwayat Abdullah bin Sarjis nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri, melarang oleh Rasulullah bawa kencing dalam lubang. Dan dimakruh, makruh kita tu silap tulis. Dan dimakruhkan juga beki tu dia saya tak kena. Okey, dan dimakruh tak makruh kencing pada tempat tiup oleh angin. Apa makna? Jalan angin. Tempat jalan angin pupuk. Bila kita kencing dia mengecik habis kena ke bahar kita tu. Kerana bahawa membawa kepada merencik pada. Dan seperti demikian itu juga kencing pada tempat yang kerah. Kita pacar atas batu kan. Dia mengecik lah makruh. Lagu tu adalah hukum dia sebut tu. Ada setengah dia kencing pacar atas batu. Power, gagah warai. Kelain tak batu lah bilik air. Ini pacar je berkelok batu. Dengan lama-kelama air tak. Batu tak ada warik tu. Aku ngecik tu ada. Gagah warai kena kisah kira aku lain lah. Belana lagi benda-benda tu. Mungkin nak semula hurai. Dimakruhkan juga kencing dan berak pada tempat berhimpun manusia pada musim panas dan musim sejuk. Sanding terkadang mau pada hari ni sebab menyakit tu orang ni. Pak gedek begipung musim panas musim sejuk. Dan pada jalan manusia. Kerana hadis ittaqul la'anain. La'anain qalu man la'anin ya Rasulullah qala alladhi takhalla fi tariqin nas au fi zillihim. Takutlah, yakni beringatlah kamu akan dua perkara yang dilaknat orang yang mengerjakan kedua. Siapa yang buat orang yang laknat? Kata mereka sahabat, apa ia la'ana ni wahai Rasulullah. Beliau bersabda, itu orang yang berak di jalan manusia ataupun pada bayang berteduh mereka itu. Sebab kita teduh musim panas kita berak situ. Hari ini bukan setakat makruh dah ni membawa kepada jadi haram sebab menyakit tiu ke ni. Pak ke duduk ah, pak duduk. Tapi kalau tempat orang duduk tu untuk nak buat maksiat, maka tu di terkadang diwajibkan berak pula situ supaya nak menghilangkan benda mungkar dia panggil ataupun kencing. Padahal mereka gebuhlah pojok termasuk berak situ pun. Wajib tu. Tapi kena beringat tu lah ikut tedem. Buka tengok air tak ada isi. Esak tak ada lah situ. Kita pun lari pun tu lah. Kena beringat lah tu lah. Dimakruhkan kencing dan berak pada tempat luruh buah-buahan. Pak buah kayu luruh. Kerana bahawasa terjatuh di atasnya. Dan ternajihlah ia buah-buahan. Dan hari kencing dan berak di antara kubur. Celah-celah. Atas kubur. Supaya juga antara pun tak boleh juga. Yang kelima, dan dimakruhkan bercakap tengah-tengah kota hajat dan tak boleh menjawab salih. Kalau gawi pun dah senyap dulu lah awak. Lagu mana lagi? Kau jawab lah. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Hei. Kau dulu lah awak. Waalaikumsalam tu. Ni. Salam. Duk anak tu. Tengah-tengah nak berak. Kau dulu. Kau dulu. Dan tidak memujikan Allah ketika bersing. Sudah kecil tu. Makruh. Dan tidak menjawabkan azir. Baik, sejawab. Dan bahawa Nabi telah memberi salam di atasnya oleh seorang laki-laki tengah-tengah qada hajatnya. Maka beliau Nabi tidak menjawabkan dia akan salam seorang laki-laki sehingga ia berwuduk. Kemudian beliau bersabda bagi. Inni karihtu an azkurallah ila ala tuhrin. Sesungguhnya aku benci menyebutkan Allah melainkan atas tuhu. Nabi kita ni kalau nak jawab salam ni kena ada wuduk dulu. Tu ada Nabi. Kalau tak ada air semaya tak jawab. Yang dikatakan lebih bilik air. Disunatkan beristibraknya ke aneh. Daripada kencing. Istibrak ni mana kita buat apa cara yang untuk membersihkan kencing daripada
tepat keluar. Sibrak dia panggil. Ketika terputus dan dengan bertanah Nuh. Tanah Nuh tu bahasa kita panggil wak soga. Gehe. Tu tanah Nuh. Keraham. Tak, apa dia panggil. Waklah soga macam semua orang tua-tua dah kecil dah. Dah berjalan. Nak bersejak dah kecil dah sebagai. Maksudnya tidak tinggal tempat lalu kencing itu oleh sewaktu ditakutkan keluar. Dan tidak lama berhenti pada tempat qada hajat. Sunat jangan duduk lama tempat qada hajat. Ya, sebab nak buat waswas. Dan tidak lama duduk qada hajat. Kerana bawasanya akan mempersakai penyakit bawasi. Satu ilatnya. Kalau kita berak lama, nanti pun penyakit bawasi. Mengikut disebutkan oleh ulama. Yang ketujuh, disunatkan istinja dengan tangan kiri dan dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Mudah-mudah tak? Dimakruhkan juga sentuh zakar dengan tangan kanan. Pendek kata kanan saya dah pergi terkelu dah. Pergi batik air, cetong air boleh. Kemudian apa ni malaikat apabila perlu dan berhajat. Bila berhajat tu pergi tak apa. Kiri kita ni guna taklih, tak ada arah lah tu. Kiri sakit. Karena hadis riwayat Abu Qatadah daripada Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarah bi yaminih wa la yastanji bi yaminih." Apabila kencing seorang kamu, jangan mengambilkan zakat itu dengan tangan kanan. Jangan juga istinja ia dengan kanan. Adat yang terakhir disunatkan bahawa tidak tilik pada faraknya. Pasal dah tengoklah dia sendiri dah. Hak orang tu tak boleh selah tak tu. Dan sesuatu yang keluar daripada ni. Kencing kata haid ke jangan tertilik. Kalau panas buka kipas, kalau panas dia pakai. Kalau boleh duduk-duduk. Dan tidak kepada langit. Dilik langit. Saya tengok. Dan tidak bermain-main dengan tangannya. Dan tidak berpaling kanan ke kiri. Untuk rajak ke yang kita sebut adat-adat 78 perkara ni bukan oleh kita Fiqh Syafi'i. Murni, muhazzab, majmuk, hawi kabik bagi mawardi. Kita mak tamak Syafi'i belaka. Buka tengok sana. Babul wudu, ini bab menyatakan mengambil asmaye. Apa makna wudu? Turun bawah, nak peluah dia sikit. Wudu itu adalah sepenting-penting wasilah syar'iyah. Wasilah dengan makna jalan ni syarak ataupun tangguh. Bagi menghilangkan hadah kecil daripada anggota. Supaya jadi seorang Muslim itu orang yang bertaharah, yang suci. Dan menunaikan segala perbuatan yang disyaratkan oleh syarak bagi taharah. Ta'rif wuduk. Wuduk dari segi bahasa, lugatan. Dibaca kena dengan dhammah wa. Wuduk diambilkan daripada kalimah wada'ah. Yang maknanya nazafah. Itu segi lugah. Tak tahu pun tak apa tu. Cuma nak ambil tahu, lugah lagu tu. Adapun kalau dibaca kena dengan fathah wa. Wuduk. Maka dengan makna nama bagi air yang diberwudukkan dengan dia. Kalau baca wuduk pada air, baca wuduk. Wuduk pada istilah tu ialah istimalul ma' fi a'dha'in makhsusatin. Maksudnya diistimalkan air pada anggota tertentu. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu anggota. Dan dinamakan dia akan perbuatan tersebut dengan demikian itu dengan wuduk. Sebab apa kita panggil wuduk? Karena bawasa memberi bersih ia akan anggota. Bagi cuci anggota. Dan baginya, bagi wuduk tu syarat-syarat, dan fardu, dan sunat-sunat. Banyak lagi lah kita akan sebut depan itu. Jadi sebut oleh pengarang Tuan Pantai Asyar. Tarikh disyaratkan wuduk. Bila wuduk ni tuhai fardu? Pendapat yang ternyata wajah. Nasbah dali. Difardukan wuduk itu sekali dengan difardukan salat. Sekali ya.
Malah Isra Mi'raj jugalah. Nak fardu semua saja sekali dengan wudu. Iaitu sebelum hijrah satu tahun. Dan wudu ini adalah di antara khususiat. Benda yang ketentuan ini umat sahaja. Itu khususiat. Di kalangan umat lain tak ada. Umat Nabi kita ya. Dengan disebah kepada umat-umat dahulu. Tidak bagi para-para ambiak yang dahulu. Pak Nabi dulu tak ada wudu. Tapi pendapat yang asah. Wudu itu adalah setengah pada syariah yang kodimah. Ada juga ulama yang mengatakan wudu ni di antaranya syariah hak dulu juga. Macam puasa lah. Nah, dulu Nabi kita dulu puasa dah juga. Kama kutiba alalladzina min qablihim la ba'd puasa tu kah? Mungkin Nabi kita dak. Maka wuduk pun sama juga ada sebagai pendapat ulama. Pendapat yang sah lagu tu dia kata. Dalil disyaratkan wuduk. Dalil ba'd sumayyah. Di antaranya firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu sapadi Ka'bah ini. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu melimputi siku dan sapuhlah sebahagian dari kepala kamu. Itu cara wuduklah tu. Jadi kafiat wuduk ni disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kafiat semaya tak ada. Hadis sebut tu. Cara semaya tu dalam hadis, dalam Al-Quran tak ada sebut kafiatnya. Sifatul salah disebut oleh hadis Rasulullah. Tapi sifatul wuduk dalam Al-Quran sudah sebut. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Buku lali itu dua mata kaki lah kita panggil. Dalil yang kedua daripada Abi Hurairah katanya bahawa Rasulullah bersabda la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerimakan solat seorang kamu apabila ia berhadah. Kalau kata semaya pun tak jadi. Sehingga berwuduk bila ambil semaya tak apa. Yang ketiga terjadinya ijmuk para muslimin di atas disyaratkan wuduk semenjak Rasulullah sampai ke hari ini. Masalah hak mujma'un alaih. Ijma'. Kelebihan berwuduk. Jadi dalil syarat tarikh itu kelebihan. Satu-satulah kita sebut bagi sini. Di antara kelebihan berwuduk hadis yang panjang lebar sangat daripada Abdullah As-Sanabihi. As-Sunabihi radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah bersabda. Iza tawadda'al abdul mu'minu famadmada. Kita ambil hajawi lalu lah. Hadis tu panjang sangat, kita ringkas ke harap tu. Apabila berwuduk seorang hamba yang mukmin, maka ia berkomo-komo. Komo ni sunat lah mazhab kita. Dan sejak keluarlah kesalahan-kesalahan pada mulutnya. Rasa kecil lah. Apabila beristinsar, istinsar di mana mengeluarkan air daripada hidung. Bila kita bubuh, keluarlah kesalahan-kesalahan daripada hidung. Apabila membasuh mukanya, keluar kesalahan daripada mukanya. Sehingga barang yang di bawah bibir dua mata ataupun keluar belakang. Dan apabila membasuh dua tangan, keluarlah kesalahan dua tangannya. Sehingga barang di bawah kuku-kuku dua tangan. Di bawah kuku ni, dalam celah-celah kuku lah, tak kuku. Apabila sapu kepala, keluarlah kesalahan pada kepala. Sehingga keluarlah pada dua telinga. Apabila membasuh dua kakinya, keluarlah kesalahan pada dua kaki. Sehingga keluarlah barang yang di bawah kuku-kuku dua kaki. Takrir hadis tu baca sendiri. Jumlah hadis itu dikilah oleh ulama. Mengikut pendapat Al-Hakim, hadis itu sahih di sisi dia. Wa qala Dzahabi la ya'ni ghairu sahih. Hadis itu telah. Hakim kata hadis sahih. Dzahabi kata dak, hadis itu tak sahih. Tak apalah, lebak fadha'i ini boleh kita beramal. Bermula fardu wuduk 6 perkara, tak ada khabar tu. Fardu wuduk ni perkara
sebelum kita nak masuk kalimat hak ni perkara, kita tengokkan dulu bawah. Di sini pengarang, pengarang tu Syekh Ahmad Dawudi Al-Fatani, tua kita Usahul Afrah, tidak menyebut dengan syarat-syaratnya. Dia sebut fardu, syarat tak ada depan tu. Maka untuk mensempurnakan bab wuduk ini, kami ingin menyebutkan syarat-syarat. Jadi kita bagi suku dan syarat. Maka di antara syarat wuduk itu ialah satu, bahawa adalah wuduk itu dengan air mutlak. Itu syarat dia tu. Dan disyaratkan bahawa mengetahui bahawa so air mutlak, kita kena tahu kata air yang kita akan guna tu air mutlak. Syarat tahu tu kena tahu juga, walau dengan jalan zon sekalipun. Syarat kena tahu. Yang kedua, ketiadaan ada ha'il. Apa ha'il? Iaitu manik ataupun satir. Manik ni perkara yang menegahkan sampai air. Satir pun perkara yang menutupikan di tubuh badan kita pada sampai air. Itu satir. Ha'il bahasa kita perkara yang menyekat. Hak tulah je tu. Dua tiga perkara tu. Lebih kurang makna dia. Di atas anggota wuduk. Syarat yang ketiga, berlari air atas anggota yang dibasuhkan dia. Kalau kau dah kata sapuh tak berlari, tak boleh, dia kena berlari. Maksud berlari ni mengalir. Itu berlari. Dia kena basuh. Kalau sapuh celupkan yang basuh, tak ada. Ketiga, ketiadaan ada munafi. Yakni perkara yang menafikan wudu. Kalau ada munafi, tak sah. Seperti hi, nifah. Orang tidak marahimi ismaya boleh tak? Tak boleh. Orang cemik pasal ada manik, ada munafi, dah sentuh zakat dan sebagainya. Yang kelima, ketiadaan sarif. Apa mana sarif? Yakni perkara memalingkan pada wuduk. Kalau kita ambil esmanya, kita ubah beradu, malah nak buat wuduk, tak boleh lah. Itu sarif, niat beradu. Dan demikian itu dengan ada berkekalan niat dan ada Islam dan ada tamyiz. Jika anda mengetahui kafiat berwuduk, cara kena buat wuduk tu kita kena tahu. Yang ketujuh, menghilangkan najis. Kalau najis ke tubuh kita, kena buai dulu. Yang kelapan, bahawa membasuh serta anggota yang dibasuhkan dia itu akan satu juzuk pada barang yang berhubung dengan dia, supaya tahkik meratai anggota yang dibasuh itu. Membasuh serta anggota yang dibasuhkan dia itu satu juzuk pada barang yang berhubung. Maknanya kalau kita kata kita wajib sampai sekat siku ya basuh, kena telajak pakai tahkik supaya nak tahkik wirata siku. Mala yatimun wajib illa bihi fahuwa wajibun. Yang kena basuh sekat siku ya, berlebih sikit nak wit tahkik anggotanya kita basuh nak wirata. Yang kesembilan, tahkik muqtada ataupun muqtadi yang mewajibkan bagi wuduk. Waktu tadi di mana perkara yang menghendaki mewajibkan bagi wuduk. Syarat kita nak ambil air semaya, syarat kata kita ni tak ada air semaya sengerti, ambil bila kita nak semaya lah. Maka jikalau seada kat yang berhadah ataupun tidak, dia ni ada ke tak ada air semaya ni, maka berwuduk ya. Kamu ni ternyata bahawa adalah yang berhadah dan saya tidak sah wuduknya atas pendapat yang asal. Tak boleh. Maknanya kita nak ambil air semayang ni, kita nak buat wuduk ni, yakin kata kita tak ada kalau kita nak semayang. Adapun kalau kita nak tajdid tu bak lain tu. Kita nak baru air semayang tu bak lain. Yang ke sepuluh, bahawa terdulukan dia oleh istinja. Nak ambil air semayang kena istinja dulu. Bahasa kecil berak dan melihara bagi mereka berhajat kepada. Yang ke sebelah, disyaratkan masuk waktu pada wuduk darurah. Seperti tsalitsul bauli dan perempuan mustahadah. Kalau tak masuk waktu, tak boleh ambil. Habis. Di antara fardu wudu, ini sebagai materi, dia ni semua. Fardu yang pertama ni, tatkala awal membasuh satu suku, yakni satu juzuk daripada muka. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku pada muka. Mula-mula kita jiruh muka tu, niat situlah. Dan tidak disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Dan tidak, cuma kita jangan ada munafi tu, jangan ada sarif. Kita jangan batal niat tu. Dan tidak dipadakan menyertai niat
dengan barang yang dulu pada muka. Niat belum pada muka tak leh. Niat basuh-basuh tangi. Seperti niat tak kala membasuh tangi tak leh. Ataupun tak kala berkomo niat dah tak leh. Kalau kita niat pun mesti niat semula, maksud itulah. Niat ke buka pele niat lagi. Tapi bila basuh muka kena buat semula. Tak ada mula-mula tadi. Bukan tepat dia. Ataupun mengisap air pada hidung. Jikalau tidak terbasuh sertanya satu juzuk pada muka. Adapun kalau terbasuh satu juzuk, niat tekah buat air hidung. Tapi muka kita kena air dah. Sah? Ni buat air hidung, muka tak kena. Buah dengan peleting. Muka tak kena. Lepas niat dah. Tak sah. Kalau kita buh dengan tangan, mesti kena di muka. Lepas niat lalu. Tak apa. Tak apa. Ha, seperti dua bibir mulut. Dan jika terbasuh sertanya, terbasuh muka telah sekali dengan buah air. Memadai dengan tidak tafsir. Itu tak apa. Dan tafsirnya pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Maka jika kosak yang membasuhkan dia pada membasuh muka, masa dia berkomo tu, dia kosak nak basuh muka lalu, niat pun situ, tidak wajib kembali membasuhkan dia. Tak kena basuh semula dah. Cuma hak tempat tak kena lagi tu, basuh hus penuh. Dan jika ia kosak sunat juga, ataupun kosak sunat dan membasuh muka, ataupun itlak, tak ada kosak sekarabuk, wajib kembali membasuh satu juzuk yang tersebut pada tiga surah itu. Tiga masalah. Hak mana? Hak kosak sunat saja. Ataupun kosak sunat kali dengan basuh muka. Ataupun masalah tiga, itlak. Kena kembali basuh semula belakang. Aku satu sebelum pada tu tu. Itu hak daripada hasiyah. Dalam isyak perah atau buat lama sebab dulu lah. Kau luhu pertamanya niat tu. Itu daripada kalam. Hak hawasi hamish. Muka surat 15. Tamanya niat. Ini hak mu'alis sendiri, ini pengarah sendiri. Maka tempat niat itu di hati. Adapun berlafaz dengan yang diniatkan itu, maka sunat juga selilah. Dan disyaratkan niat itu hendak ada Islam, orang nak niat. Orang yang berniat dan tamyiz ketahui dengan yang diniat. Apa yang dia niat, dia kena tahu. Dan ketiadaan mendatangnya dengan bagai menafikan niat. Seperti riddah. Yang ada lah. Dan memutuskan niat. Dan jika dengan seumpama niat bersejuk-sejuk, nak menyejukkan tubuh sekali pun. Maka jika diniatkan wuduk, kamu diniatkan bersejuk-sejuk. Lepas tu kurungan 4 persegi tu, di situ tu naskah asal tu kita tak jelas juga huruf kapo. Lalu tu buat lagu tu. Kalau siapa yang ada naskah sama dengan kita royak tu, tolong tulis masuk dalam tu huruf kapo situ lah. Kita tak jelas. Jadi kita lama. Bila kita lama tu tak tahu huruf kapo, kita putuh makan di ibu katik. Maka setelah tu gapo wallahu alam. Lepas tu kita buat kurungan 4 persegi, lepas tu kita buat butir dalam. Makna situ ada lagi ibarat. Cuma tak tahu kata gapo. Tidak ingat ia akan niat yang pertama itu. Nasjaya berpaling wuduk bagi kerana bersejuk-sejuk. Maka hendak disertakan niat pada hukum. Adapun disertakan dia dengan menyebut hingga akhir wuduk. Iaitu sunat. Bukan kata wajib tak. Dan bahawa jangan ditaklikkan niat. Bila kita niat jangan ditaklik. Maka jika katanya nawaitul wuduk insyaAllah. Itu tengok tafsir dia. Maka pahalanya tafsir. Iaitu jika dikosakkan taklik ataupun itlak tidak sah. Ataupun kosak tabarruk ambil barakah. Ataupun bahawasan jatuh demikian itu dengan masyiatillah. Dengan kehendak Tuhan. Itu sah iya. Mana tu tengok dululah. Dia kata insyaAllah ni kata sebab apa. Kata nak ambil berkat. Boleh. Kalau kata atas dasarnya dia taklik tak sah. Akan satu lik sana pula. Tak ada lagi mati. Lafa niat wuduk. Maka niatnya seperti dikata nawai itu setiba hatta muftakirin ilal wudu. Ataupun nawai itu wudu. Nawai itu wudu. Alah bukan nawai itu wudu. Ibaris dia ada silap gitu. Nawai itu wudu.
ataupun nawa itu fardal wudu'i, ataupun nawa itu raf'al hadasi, ataupun nawa itu taharati anil hadasi, itu boleh belakang dah. Satu tu ke bawah akan disyaratkan pada wudu itu niat, karena bahasa wudu itu perbuatan yang tidak sah dengan tanpa niat. Wudu kalau tak niat apakah tak sah? Membezakan dia pada adat. Karena hadis riwayat Umar bin Khattab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hal ini selalu kita dengar semua. Sesungguhnya sah amalan itu dengan niat, sesungguhnya bagi tiap orang itu barangnya ia niat. Fardu yang kedua daripada enam, membasuh muka. Dan keduanya membasuh sekalian muka. Maka hak panjangnya panjang muka bagi yang antara tempat tumbuh rambut, kepala, di atas dan kesudahan dagu, hujung dagu. Hujung dagu sini. Memtekak dah bawah ni. Sini yang panggil bukan muka. Dan lebarnya daripada anak telinga sini. Alat piyah, piyah. Kepada anak telinga sebelah lagi. Dan jika ada bulu dalam hak muka, bulu misal, bulu tumbuh, bulu apa, sama ada jari ataupun lebak, wajib disampaikan air kepadanya serta dengan kulit yang di bawah. Tapi janggut suku. Janggut tu nak bahas suku tu. Misal tak nak bahas, misal kena basuh atau misal. Masalah janggut so, depan yang saya sebut. Satu lagi hak muka perempuan lah, jadi satu masalah gini. Kita sebut sikit lah. Masalah hadul aurah, hak muka perempuan. Bila pakai semaya, pakai kano pun baik, pakai dakwah keluar pada semaya pun baik. Kalau mengikut tarikh muka di sini, daripada tempat tumbuh gamuk sampai di hujung dagu. Jadi masalah hari ini, orang perempuan pakai kano telkung semaya duduk bawah. Boleh ke tak boleh? Apa tak? Kita dah kata sekat ni, dah. Dia pas bawah. Hak ni kalau mengikut tarikh muka hak asal tu. Kalau mengikut tarikh muka, dia sampai sekat hujung dagu. Bila kita pakai kano pas bawah tu, kalau turun hak asal tak boleh, tapi pendapat ulama Darul Ifta Misriyah dah dimaahkan. Sebab tu ada tu di kalangan tutup guru setengah yang mutuakan bahawasanya tak sah semaya kalau kita pakai telkung muka dagu pas luar sikit. Dah, berarti kata no jatuh tak apa tak pakai telkung ni. Dia nak pakai nak kata sini, comel lah tu. Pakai widut wiragu duduk sini boleh pakai telekong muka tu. Kalau pakai pas bawah ni, mengikut Darul Ifta Misriyah hak Mesir lah, lejenah mengatakan hak tu dimaafkan. Sebab susah kita nak jaga. Maknanya kalau kita atau perempuan semaya pakai telekong, pakai dakwah, nampak dagu ni, nampak wah tekak ni sikit. Bukan dia ni, ni si bawah sikit eh. Pak, ni hujung dagu sini. Maka tu ulama fiqh kata boleh. Sah semaya tu lah. Dia buka dalam kitab Fatawa Mu'assalah min Daril Ifta al-Misriyah. Dia bah panjang situ. Tak. Dia bah dengan kaedah, dengan masalah pun cukup. Banyak dia bahas situ. Sebab berlaku dan setengah mengatakan fatwa kata tak sah semaya. Mau kita pada tu. Nah, tempat kita pada yang fatwakan kata tidak sah semaya dengan perempuan bila pakai telkung bawah pada dagu. Nah, maka situlah mesti dia bahas dah. Boleh. Boleh. Tapi yang paling auraknya tak atas lah jamin. Tak atas lah. Tak we tengah nampak tekak bawah tak situ. Dia buka lah tak apa tahu masalah jilid yang pertama dia apa panjang sangat situ. Hadul aurah. Masalah perempuan. Kita pergi ke dalam ni tadi saat ni luar tajuk sikit. Tapi munasabah kita sebut. Adapun janggut laki-laki dan dua tali tudung bau lah yang lebat. Tali tudung tepi janggut je sini ya janggut. Tali tudung ni sini. Dia tudung yang panggil. Tak. Sekira-kira tidak kelihatan kulit di bawah. Lebak tak nampak kulit lah. Memadalah membasuh zohir. Basuh luar saja ni. Besalah yang jarir. Nampak kulit. Sekira-kira kelihatan. Kelihatan tu makna nampak kulit di bawah. Nipih lah dia panggil. Maka wajib menyampaikan air kepada batin dan kulitnya. Itu kena basuh belakang.
Itu kalau janggut laki-laki. Janggut perempuan kita kata ada ke tina janggut ada. Basuh belakang. Dan bersalah janggut perempuan dan khusar dan tali tudung keduanya. Maka wajib disampaikan air kepada kulit keduanya. Hak orang tina dan orang khusar ni tak ada kena kecek banyak. Kena perata belakang. Sebab nadi nak ada. Dan jika lebak sekalipun kerana apa? Nadi ia. Mak jaga orang tina dan janggut. Kalau ada tu maknanya pelik ada orang tu 1,000 orang pun tak temu seorang. Basuh. Dan tak dapat tidak serta dengan membasuh muka itu membasuh satu suku daripada kepala. Bila kita basuh muka kena wis telajak le kepala sikit. Nak wis sempurna. Itu satu suku. Dan tengkaknya ha tekak pun kena wis kena. Ni pasal aja dagu setakat ni. Lerek pa bawah sikit. Nak wis rata. Dan bagi di bawah dagu. Tu nak basuh. Pada dagu bawah dagu bukan hak muka dah kena wajib basuh. Yang ketiga basuh dua tangan dan ketiga membasuh dua tangan serta dua siku dan jika tidak dua siku diaktibarkan kondak kedua. Orang tak ada siku kira hak ada. Ha? Kira hak ada. Bakal tak ada kak dia potong demo. Bakal basuh kepala tu ya. Tak kena basuh dah atas pasal anggota tak ada. Ha? Orang tangan dekat demo setakat ni tak ada basuh. Basuh kepala tu dia. Abang dia tak ada tangan dah. Itu dalil bawah tu. Dalilnya hadis Abi Hurairah. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu ila akhirih. Ambil hajawi. Maksudnya berwuduklah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membasuhkan mukanya. Maka sempurna ia akan wuduk. Kemudian beliau membasuh tangan yang kanan sehingga masuk pada lengan. Lengan tu lengan ya. Kemudian tangan yang kiri sedemikian juga. Kemudian beliau menyapu kepala. Kemudian membasuh kaki yang kanan sehingga betis. Kemudian kaki yang sebelah kiri pula seperti demikian. Ha, beliau berkata, beginilah saya melihat baginda Rasulullah berwuduk. Itu cara Nabi ambil ismail lagu itulah. Dan wajib membasuh barang yang di atas dua tangan. Di atas. Gapo di atas dua tangan? Daripada bulu. Ha, daripada bulu dan jika lebak sekalipun nak jika sekali lagi ah. Walau bulu tu lebak sekalipun. Zohir dan batin kena basuh. Kena basuh. Dan dagingnya tumbuh padanya pada tangan. Dan jari yang lebih segala kuku semua tu kena basuh. Dan wajib dihilang bahagian di bawah nyonya kuku. Nak basuh ke? Kena buai. Daripada cema-cema yang berdegah sampai air ke bawah. Kalau air tak sampai siap. Masalah kita kena camutu kereta. Tu pergi ingat molek tu. Menyok serah oleh kuku hitam-hitam. Nah, dia kena basuh molek. Itu baik berhabis. Celah-celah kuku. Sebab minyak ni air tak serah. Nah, kadang-kadang kata nampak dia hitam. Bakal tak ada. Basuh tak suci. Nak basuh suci dulu baru tak apa. Dan duri yang ada pada tangi kena buat tubik kat tu. Kalau tidak mudarat lah. Ke bawah. Kalau hudan wajib dihilang. Maka yang dijazamkan dengan dia oleh kebanyakan ulama disyaratkan bahawa tidak cemar. Cemar itu. Di bawah kuku yang menegah sampai air ke bawah. Perhimpunan daripada ulama. Telah tu gapa tak tahu tu. Kita tak ada sana. Telah. Setengah pada mereka itu Imam Ghazali dan Syekh Zarkashi dalam pada keluar. Ada kena buai juga. Syarat. Dan memanjang mereka itu pada menterjehkan dia. Akad ini masalah. Tak kata wajib kena buat. Jadi soreh oleh mereka itu dengan dima'ah pada cema-cema yang di bawah kuku. Tidak seumpama tepung. Kalau cema sikit-sikit itu ma'ah lagi. Dari syarat oleh Syekh Azra'i dan lain kepada mundo'ihkan perkataan mereka.
Apa ni kata pendapat yang dima'ah tu dhaif. Kita hamisnya bukan nama kitab tu, tepi kitab Wishahul Afrah muka surat 16 atau mak lama cerita ke 1331 pak sebut marah. Dan tidak wajib dihilang kruping gudih. Kruping ni kuping gudih lah, gudih asyik ada aku kuping dia ni. Tak wajib buat sebab kena sojak tu baik, tak ambil gitu tak apa, makan ambil gitu. Dan jika mudah dihilangkan sekali pun tak wajib buat. Dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wudu. Ikutlah. Di kaki ke di muka ikutlah. Berkata Syada'ud Fathani dalam kitab Buriyah. Tapi nak tengok tu muka dalam kitab Umdah. Bahasa kita masa tulis tak ada pergi Buriyah dah, pergi Umdah kita taklik. Jilid pertama 126 sampai 128. Ibarat Syada'ud ni, bukan kita tak Syada'ud. Demikian lagi wajib membasuh bating lubeh ataupun pecah yang tinggal terbuka. Lubeh duk menganggu waktu buka nak usah pakai. Dan wajib dikeluarkan bagi ada pada keduanya, pada lubeh dah pecah tadi. Daripada tanah nak buat tubik ataupun daki dan ki itulah, ataupun lemuk. Lemuk ataupun ubat yang ditaruh. Kalau ubat ke ubat kena buai lah. Supaya sampai air ke bawahnya jika menegahkan sampai air. Maknanya kalau tidak menegah tak apa, tak kena buai. Demikian lagi tahik kuku yang di bawah kuku nak buai tak? Jika menegahkan air sampai ke bawah, wajib keluarkan dia. Wajib dikeluarkan, kena buai. Dan lubang yang tersebut itu wajib sampai kepada dia. Selama tidak masuk dalam daging. Dan jika ada je seperti bahawa ada bagi masuk dalam daging, masuk pas dalai lah, kita kata duri ke apa tu kan, wajib membasuh zahir dua dalai dak lah. Demikian lagi berlaku hukum seperti pada anggota wuduk dikerjakan sepertinya sama. Hal lain lagi lah. Dan jika terkerak setengah tangi, nasihat wajib membasuh bagian yang tinggal. Hak mana ada tu kena basuh tangi kerak dia pun lah. Karena yang mudah itu tidak menggugurkan sebab payah. Ini satu kaedah ni. Al-ma'sur la yas apa? Al-ma'sur la yaskutu bil ma'sur. Itu satu kaedah ni. Kawa'id fiqhiyah dia panggil. Ataupun terpotong pada siku, kerak di siku. Berarti bahawa dicabut tulai kepala siku dan tinggal dua tulai yang dinamakan kepala lengih. Kerak potong demo ada tulai lengih, hak atas, hak bawah tak ada dah. Maka wajib dibasuh kepala tulai itu. Anaknya pada siku. Anak siku itu perhimpunnya tiga tulai. Dia buat kaji ya, tengok kita tak tahu tulai mana lah ni. Di siku ada tiga tulai situ. Ataupun atasnya, yakni atas siku. Maka sunat atas siku ni hak atas ni. Kalau atas badan ni ada lengan atas lah. Maka sunat dibasuh yang tinggal pada lengan. Sunat tak wajib lah. Apa anggota tak ada. Kerana memelihara ke atas tahjil. Mana tahjil ni kita membasuh ke tangan lebih hak yang wajib. Itu tahjil. Kalau gerah tu di muka. Supaya jangan sunyi anggota pada taharah. Fardu yang keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepala. Pada wuduk lah. Ataupun menyapu setengah rambut kepala yang di dalam hak kepala. Dia kait itu rambut adalah hak kepala. Maknanya kalau rambut sudah keluar hak kepala tak sah sapu. Rambut panjang. Dia sapu hak bawah hujung tak boleh. Apa dihumi tak apa. Hak bawah tak boleh. Dan jika seorang rambut sah dah. Ataupun setengahnya. Setengah kat rambut sekalipun sah. Ataupun kepala seorang rambut yang satu sekalipun. Maknanya tak mesti kata bahasa seorang rambut pun boleh. Dan tidak memadai menyapu rambut yang sanggur. Sanggur macam retina wak setoko atas kepala tu kan. Sanggur je panggil. Toko tak selik buluh. Ataupun selik lidi. Sekira-kira jika ditarikkan dia keluar pada hak kepala. Itu tak boleh. Keluar hak kepala ni hak bulat teh kepala.
Ambuk dia toko tak sini ni sapu tah tu bila pecak lidi belela sapa punggung ngamuk tu tak leh. Pasal ngamuk tu bagi hak kepala. Kita nak sapu, gas sapu hok dalam hak kawasan kepala nak situ sapu. Patah apa? Dan memadai pada sapu kepala mana pihak ada ia. Ikutlah lek belakang, kalau lek depan, tengah boleh. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuhkan dia seperti muka, dulu itu sekali pun. Depan atas sikit lah, tak apa dah. Tak ada muka sikit. Dan tidak takyin menyapu dengan tangan. Bukan mesti guna tangan, kaki pun tak apa. Celuk lah kalau, tak apa kaki. Kepala. Dan jika disapu dengan kayu, tak apa umpama. Memadolah sah. Dan jika dibasuh kepalanya ataupun dihantarkan tangan yang basah. Basuh menjiruh tu. Ataupun hantar tangan yang basah. Ambil tangan celuk tak tahu kepala. Dan jika tidak digerakkan sekali pun. Tak ada gosok pergi mari tak. Tak gitu ya. Memadai itu. Sah juga. Abang sapuh kan. Dia bukan kata gosok dia sapuh. Ha, dari dia bawah firman Allah Ta'ala. Wamsahu biru'usikum. Satu lepas dah ayat tu. Dan hadis Mughirah. Bin Syu'bah wa masaha binasiyadhi wa ala al-imamati wa ala khuffai. Rasulullah menyapuh dengan ubung-ubung, ubung kepala atas dahi ni, dan di atas surban dan dua mozza. Dua mozza, yakni dua khuf. Mozza tu bahasa syada'u. Kita pun kecek mozza katik. Maknanya dua khuf. Kasuk, stoking yang buat dengan bulu leh. Kita pakai khuf, mozza. Fardu yang kelimanya membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Syiah tak basuh dia sapuh ni. Pakai sapuh gitu Syiah. Sebab ada tempat dia beh dalam ayat tu. Nah. Ha? Ayat tu tak. Wa arjula, dia baca wa arjuli. Tak. Ha, tempat dia beh dia ada cara nahung dia dia panggil. Ha, maka situ ulama kita dia bahas panjang cara baca baris. Jika tidak memakai mozo dan jika memakai mozo wajib menyapuh mozo ataupun membasuh kaki atas. Nak sapuh pun boleh, kalau nak basuh cak. Dan wajib membasuh bahagian atas keduanya kaki. Apa bahagian itu daripada bulu atau bulu kaki dan lain. Seperti bahagian tersebut pada basuh dua tangan dulu. Dan lihat bawah tu hatulah. Dalam hadis tu lah. Ha? Dalam hadis tu kita tak baca. Ada pun Al-Quran tu. Wa arjulakum ilal ka'baini. Itu di antara dalil yang suruh kita basuh kaki. Arjula tu atas pada kata wujuha. Fagsilu wujuhakum wa arjulakum. Bukan baca arjuli. Bukan atas pada kata apa lah. Ru'usi. Ha? Takut baca arjuli. Kena sapu ngerti. Kena atas pada ru'usi. Bagus. Dan wajib digerakkan cicing yang sempit. Cicing kita pakai tangan bila kita ambil esmaya hak ketak tu kena gonjel-gonjel sikit. Aku air tak apa. Dan diselak-selakti segala anak-anak jari kaki dan tangan. Aku apa? Selakti. Menyelakti takhlilul asabi' jika tidak sampai air kepadanya. Makna kalau air sudah sampai sunat. Bila air tak sampai hukum wajib. Mereka dengan tersebut dengan diselakti ataupun dengan digerakkan cicing. Yang keenamnya tertik. Habis dah ni. Tertik. Tertik ni maknanya teratur lah. Turut aturan dia. Jangan duduk pergi basuh kaki dulu. Semaya tak kena. Pada membasuh segala anggota yang empat. Iaitu didahulukan basuh muka daripada basuh dua tangan. Didahulukan basuh dua tangan pada menyapu kepala. Didahulukan menyapu kepala pada membasuh kaki. Itu tertik dia panggil. Akan satu tu ke bawah. Yakni wajib bahawa disempurnakan wuduk itu dengan tertik. Maka membasuh yakan mukanya. Kemudian dua tangannya. Kemudian menyapu kepala. Itu tertik seperti disebut oleh pengarang di atas. Kemudian membasuh dua kaki. Kita bukan dua. Minat dua kakinya. Kaki. Kira kita tak kenal dah. Ada firman Allah Ta'ala. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Hingga akhir ayat.
Pada ayat itu menyebutkan fardu-fardu wuduk dengan secara tertib hak Tuhan sebut. Dan kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya tidak berwuduk ia melainkan bertertib. Tidak berwuduk ia Nabi. Nabi ni setiap kali ambil ismaya tertib lah. Maka jika meninggal seorang akan tertib dengan sengaja batal wuduknya. Apa tu buku dalam rajak kitab. Murni, Majmu', Muhazzab, Hawi. Al-Anwar tu kitab tu tiga jilid atau buat Darudiyah bagi Al-Ardabili. Kitab Pekah Syafi'i Maktamak tu. Tiga jilid Al-Anwar. Pengarang nama Al-Ardabili. Dan jika membasuh empat orang akan anggotanya bersamaan ni satu masalah. Pada kali ia satu dengan izin. Tangan seorang, kaki, kepala, muka sapu empat orang sekaligus. Si nak wik pri buat sekaligus. Basuh sekaligus. Jadi terpakar ke tak wuduk. Terangkat hadah mukanya juga. Hal lain tak. Hak muka sah terpakar. Jika ada niatnya pada ketika basuh muka. Kalau tak ada, tak pakar kat muka. Itu masalah kalau orang basuh pak orang. Pakai masalah kita menyelelah air kali ke mana? Ha, itu lain sikit tu. Dan jika tenggelam yang berhadah kecil di dalam air serta niat akan wuduk, dipadukan dia madopak anggota lalu dah. Kita menyelelah peluk dalam kolah besar, niat ambil wuduk. Pakai sah lah. Sini. Nah, dia panggil tertib takdiri. Satu lahzah dia panggil. Adapun kalau tak ada, tak boleh. Dan jika tidak diam ia padanya sekalipun. Bukan kita bergaduh sampai ke setengah minit. Tak. Sebab apa tu? Karena hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit je. Masalah kita menyelir. Masalah orang buat. Tolong jiruh pak orang tak ada, tak ada. Dan jika sok ia pada membasuh suatu anggota dulu daripada selesai wuduk, belum pada kita ada sudah air semaya, itu kita ada sok. Basuh tak lagi kepala tadi. Sok lah kutuk. Anaklah dibasuhkan dia. Sapu, basuh. Dan dibasuhkan anggota yang kamadiyahnya. Jadi hak lepas tu kena basuh semula. Mungkin kita basuh tu tak hak lepas pun kena basuh. Hak kamadiyah. Dan jika sok ia kamadiyah pada selesai wuduk, sudah dah weh. Nanti nak semaya, yang mari sok. Basuh, kedok tangan tadi. Ada parah tu, maka tidak memberi bekah. Apa makna? Pakai wuduk tu lah kita semaya. Tak kena pergi ambil semula, tak dah. Dan tidak wajib yakin rata air bagi tiap-tiap anggota, tetapi memadai oleh golik zon juga. Maknanya kita suka kata air rata, sudah lah. Bukan nanti kena yakin, dah. Habis. Dan wajib dihilangkan segala cema-cema yang menegahkan sampai air kepada segala anggota wuduk. Benda-benda kotor cema, hok air tak sampai, kena buat. Melainkan jika pada menghilangkan dia itu masyakkah, kesukaran dan kesusahan yang amat sangat, yang payah sangat, maka tak kena buat lah tu. Seperti bahawa jadi ia satu juzuk daripada badan. Dia ni satu juzuk daripada tubuh kulit kita lah. Yang tidak dapat diceraikan dia daripadanya. Diceraikan dia akan satu juzuk daripadanya, daripada badan tu. Mana kali kita nak becek tu, tak boleh buat dah. Kemah doa. Ha, bila kemah doa, ha, maka tu boleh dimaafkan. Dan tidak memadai menyapu anggota yang dibasuh. Anggota kena basuh, kena basuh. Jangan dia sapu. Tapi kalau anggota sapu bila kita basuh, tak apa. Ha, kata dah. Macam kepala kan, dia kena sapu. Lepas kita jiruh lalu, tak apa. Tapi kalau anggota kena basuh, kita sapu. Tak sah. Bahkan tak dapat tidak pada berlari air atasnya. Kena mengalir air. Maka jika tertinggal satu tumpuk kecil, ada sikit yang tempat tak kena air, yang tidak terkena air pada anggota wuduk. Iki yang air tak kena. Ada belakang, tak ada apa. Tidak sah wuduknya. Sehingga dibasuhkan dia dulu. Basuh. Dan dikembalikan membasuh segala anggota wuduk yang kemudian daripada. Hal lepas dah tu pun nak basuh semula. Habis kata tu. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Ada benda sunat ni. Benda sunat. Ha, ni. Ha, sunat ni dah banyak. Setengah daripadanya baca bismillah. Pada awal membasuh dua tangan.
bawah. Dan ya akma bismillahirrahmanirrahim atau boleh bismillah saja apa boleh dah. Supaya makan nasi lah. Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Dan sunat dia lebih alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahi alladhi ja'alal ma'a tahura. Tambah lagi. Dan dilebihi dan dilebih oleh Imam Ghazali. Maksudnya ditambah. Imam Ghazali tambah lagi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa'udzubika rabbi an yahduruni. Tambah satu lagi itu Imam Ghazali. Dalilnya hadis Nasa'i dengan sanad yang jayid, sanad yang bagus. Daripada Anas berkata, ya talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Ha, makna jawi menuntut setengah para sahabat Rasulullah akan air wuduk. Maka tak dapat mereka itu, lalu bersabda Nabi, adakah serta seorang kamu itu air? Nabi tanya sahabat, siapa ada air ketik? Maka dibawa dengan air, ada setengah tu beri air. Lalu beliau meletakkan tangan di dalam bijana yang ada padanya air itu. Tak tangan situ, kemudian bersabda, ya, hendaklah berwuduk kamu dengan bismillah. Mukjizat Nabi tu, air tubik di jari. Ha, bismillah, bismillah. Bismillah. Maka saya melihat air terpacar-pacar di antara jari Rasulullah. Celah. Pengamotor dah. Sehingga berwuduk oleh 70 orang daripada sahabat. Air sikit ya. Nabi ambil jari, jari tak ada tubik. Mari-mari siapa ambil ismaya, bismillah mari. Apa 70 orang ambil sepenuh belakang. Sebab kita nak situ ni tawad tawaddu bismillah tu, sebab kita nak ha mukjizat tu kita bahas lebat lain tu. Dan auzubillah dulu daripada nyonya bismillah, belum ada bismillah tu auzubillah dululah. Bawah tu kata madabiri dan sunat ta'awuz dulu daripada tasmiyah, seperti dikata auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ibu kali kita taklik buriyah juzuk pertama yang kita tulis satu part ni. Dan jika ditinggalkan bismillah pada awal, awal wuduk lah, awal nyonya wuduk, mula-mula ambil ismail lupa bismillah. Dan jika dengan sengaja sekalipun tak ada terlupa, saja tinggal, didatangkan dia pada pertengahan, didatangkan dia akan bismillah pada tengah-tengah wuduk. Tidak apabila selesai dah. Kalau sudah tak dah. Dia supaya bab makan juga ni. Kita makan habis minggu baru nak bismillah boleh. Tapi cara bismillah tengok bawah. Yakni maka jika ditinggalkan dia pada awalnya awal wuduk dan jika dengan sengaja sekalipun didatangkan pada pertengahannya, maka dibacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hal ini sama dalam bab kita tinggal lebab makan dan minum. Maka jika sudah selesai wuduk, maka tidak sunat lagi mendatangkan dia akan bismillah. Salah pada makan. Makan lain. Kita habis makan dia dah. Maka dia sunat dia akan bismillah walau sekalipun sudah selesai pada makan. Sudah makan sedara, bismillah tak apa. Tapi wuduk tak lah. Dalil demikian itu ialah kerana hadis, iza akala ahadukum fal yadhkur ismallah ta'ala. Fa'inna sya'an yadhkurallah ta'ala fi awalih falyakun bismillahi awalah wa akhirah. Apabila, kita tak tahu apabila baik ini. Apabila, buh pala leh bawah sikit. Apabila makan seorang kamu, maka hendak menyebut nama Allah. Dan jika lupa menyebut nama Allah pada awal-awalnya, maka hendak kata bismillahi awalah wa akhirah. Habis kata. Naik di atas. Dan membasuh dua tapak tangan ni sunat kan ni? Hingga kepada pergelangan. Pergelangan itu tempat melipat tangan. Basuh tapak tangan sampai pergelangan dulu daripada berkomo-komo. Lepas tu baru berkomo. Turun bawah. Dari sunat kamu basuh dua tapak tangan ketiga kali sebelum dipermasukkan kedua tangan itu ke dalam janung. Dua kali. Dan jika yakin suci kedua sekalipun, sunat basuh. Ataupun berwuduk ia pada ceret, ceret tu bekas kendi. Jak air, ceret.
Aka jika tidak yakin suci keduanya. Masa pocemah ni tangi. Dimakruhkan celup kedua tangi ke dalam bijano sebelum membasuh kedua tiga kali. Makruh. Karena hadis riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Apabila jatuh seorang, apabila jaga seorang kamu pada tidurnya, janganlah ia diselamkan tangi ke dalam bijano. Jangan celup lagi. Jangan dibasuh keduanya tiga kali. Maka bahwasanya tidak diketahui. Tidak ketahui ia di mana bermalam tangi. Apa mana di mana bermalam tangi? Dia tak tahu kata dia semalam tu tangi dia letak ke mana. Tak pergi gapo dia tak tahu. Lepas tu basuh dulu. Dan membasuhkan dua takhrij, hadis dia baca sendiri. Dan membasuhkan dua tangan itu sunat pada wudu. Dalilnya kerana hadis Abdullah bin Zaid. Su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia dah. Hadis ni takkan damat takhrij sebut lepas maidah ni. Itu dalil dia. Dan berkomo-komo di sana. Sunat juga berkomo. Dan mengisapkan air kepada hidungnya. Kamar dia pada berkomo-komo. Itu sunatlah. Akan satu tu juga. Hadis tu lah dengan saning. Berkata Dr. Mustafa Bura. Masih hidup lagi ni. Ulama Syria. Selalu dia ke Malaysia semua ni. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, sebenarnya kitab Fiqhul Manhaji bukan dia seorang tu, banyak orang, Ali Sarbiji, ada lagi 3 orang yang mengarang kitab ni, Mustarak. Matmatah itu dengan tangan kanan dan istinsyak itu dengan tangan kiri. Itu cara dia. Dalil di bawah tu hadithatullah yang sebut lepas lagi, Abdullah bin Zaid. Turun ke bawah lagi tu. Dan sunat mubalaghah pada keduanya bagi orang yang tidak puasa. Orang kata mubalaghah mana bersangat teh berkomo dan mengisap air ke dalam hidung ni sebuah kepada orang yang tak puasa. Orang puasa sekacil lah makruh. Karena disuruh dengan dia dengan mubalaghah. Karena hadis Laki bin Saburah berkata, "Ya kultu ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." وقال النبي أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Berkata aku wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada saya tentang wudu. Rasulullah cuba royak cara wudu pada hamba. Aku sabda Nabi sempurnakanlah wudu dengan rukun syarak dan adab dan menyelati. Menyelati ni selak, menyelatilah, selatlah. Menyelaktikanlah antara anak-anak jari dan membalaghahkanlah pada istinsyak. Pada membalaghah ni bersangat tak istinsyak sungguh. Malaikat bawa akan berpuasa, waktu takut masuk air, tak sah. Dan menyapu sekalian kepala. Hak rukunnya satu juzuk ya, ni sunat. Adapun menyapu satu suku daripada kepala, maka wajib ia seperti bagai terdulu sebutnya, waktu sebut hadah. Kalau bawah itu kita tak baca dah, sebagai hamba Allah itu kita baca sendiri dah, baca sendiri dah. Kita baca nak takrir hal kita. Dalil ke satu di sana. Dalil disunatkan menyapu sekalian kepalanya itu ialah hadis riwayat Ar-Rubayy' binti Muawiz ibn Afra'a. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a indaha famasaha ar-ra'sa kullah. Bahawa Rasulullah berwuduk di sisinya, beliau menyapu sekalian kepala. Itu dalil kata sunat seluruh kepala. Satu hadis lagi. Dan kerana bahawa Nabi menyapu sekalian kepala itu, kerana hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Lafaz hadisnya anna Rasulullah masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafahu. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
Rasulullah menyapu kepala dengan dua tangannya. Beliau berhadap dengan keduanya dan membelakangkannya. Beliau memulai sebelah hadapan kepala sehingga pergi dengan keduanya kepada leher. Tekak. Kemudian kembalikan kedua kepada tempatnya dimulakan daripada. Tidak cara buat. Ni. Ya tak sini, ya pergi ikut belakang. Suruh di belakang di leher, kembali mari depan semula pula. Cara sapu. Turun sikit lagi tempat dah takrik tu. Hadis ini menunjukkan di atas disyaratkan sapu sekalian kepala. Dan ini hukum adalah disunatkannya dengan ittifaq para ulama. Seperti kata Imam Nawawi. Di buku kitab fiqh Islami ada bahas itu. Dan menyapu sekalian dua telinga zahir dan batin dengan air yang lain. Air hak suku lah. Sapu telinga daripada air sapu kepala. Jangan ambil air sapu kepala tu air hak lain. Air suku sakat. Dalil dia dah sebut di bawah. Karena hadis Abdullah bin Zaid annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li udhunayhi ma an khilaf alladhi akhadha li ra'sih. Maksudnya bahawa beliau melihat baginda Rasulullah berwuduk, maka mengambil bagi dua telinganya akan air yang lain pada air sapu kepala. Pakai air baru sukulah, air suku tu. Dan menyelak-nyelakti janggut laki-laki yang lebat. Tadi kita dah royak masalah janggut laki-laki kalau lebat, air tak wajib disapakan kepada hak batin. Cumanya sunat menyelakti. Dan dua tali tudung bau dia tu. Hukum menyelakti janggut itu bawah. Telah beritifak para ulama mazahibul arba'ah dalam empat mazhab ni. Mengatakan disunatkannya. Sunat. Seperti berkata Syekhuna guru kami Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami. Muka surat sikit ya. Dalilnya adalah seperti ternyata di bawah. Dalil kata sunat menyelakti. Hadis pertama diriwayat daripada Osman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Bahawa Nabi adalah ia beliau menyelakti janggutnya. Itu sah dalil. Satu lagi nya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in wa adkhalahu tahta hanakih wa khallala bihi lihyatah wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Apa maksud hadis? Adalah Rasulullah beliau apabila beliau berwuduk, beliau mengambil air setapak tangan, secekaklah. Lalu dimasukkan di bawah dagu. Kalau ke bawah ni. Ambil air secekak, lalu ke bawah. Beliau menyelakti janggutnya dengan air itu. Menyelakti janggut. Dan beliau bersabda, beginilah menyuruhkan daku oleh Tuhanku. Adapun janggut laki-laki yang jarang mati tu. Dan janggut perempuan dan khunsa, maka wajib diselakti akan keduanya. Ini bukan sunat lah. Wajib siapa air. Dan diselakti, selakti, menyelakti, Arab kata takhlil. Dan diselakti segala anak jari, dua tangan dan dua kaki jika siapa air kepadanya dengan ketiadaan diselakti. Itu sunat kata. Sunat menyelakti anak jari kalau air siapa dah. Maka jika tidak sampai melainkan dengan dia dengan diselakti. Seperti segala anak jari yang sangat berdempek, rapat sangat. Sekira-kira tidak sampai air. Itu wajib, nascaya wajib diselaktikan dia akan anak jari, tangan dan dua kaki tadi. Pendek kata jari, tangan, kaki ni kalau air siapa dah. Sunat menyelakti kalau air tak sampai lagi, maka wajib menyelakti. Itulah. Selama tidak jadi mudarat. Kalau kita tak nak menyelakti sampai ke soyok tangan berdarah, tak payah. Itu dia panggil mudarat. Dia panggil. Akan satu turun di bawah lagi. Di antara perkara-perkara sunat lagi lah, ialah menyelakti anak-anak jari, dua tangan dan dua kaki.
Iaitu menyelakti anak jari tangan itu dengan ditasbihkan antara kedua. Itu tasbih. Ni tasbih. Masuk jari. Masuk jari, celah jari. Dia panggil tasbih. Tak. Koning pun tak apa. Masuk jari, celah jari. Dan pada anak jari kaki itu pula bahawa dimulai dengan clicking kaki kanan. Cara dia. Dan disudahi dengan clicking kaki kiri. Cara kefiak dia tu lah. Dan bermula demikian itu dengan dipermasukkan clicking tangan yang kiri bagi kaki yang kanan. Apa tu buat ambil? Oh ya, ada cara dia tu. Dan clicking tangan yang kanan bagi kaki yang kiri daripada sebelah bawah ke sebelah atas, belik bawah. Alalik bawah gitu. Sesal gitu. Dalilnya seperti ternyata di bawah. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau berwudu maka hendak menyelaktikan anak jari dua tangan engkau dan dua kaki engkau. Satu hadis. Hadis yang kedua, satu lagi pada Al-Mustawrid Ibn Shaddad berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsari. Saya melihat Rasulullah apabila beliau berwudu, beliau menyelakti anak jari dua kaki dengan jari clicking. Clicking tangan. Dan mendahulukan tangan kanan dan dan kaki kanan atas yang kiri. Ada sunat juga. Jadi kita wakkan dulu lah, kiri itu turut belakang. Maka makruh didahulukan yang kiri atas kanan. Demikian lagi jika dibasuh keduanya serta. Makruh juga. Anggota habis kena buat dua anggota, kena buat tangan kanan dulu ataupun kaki kanan dulu. Tapi macam muka ni tak boleh buat kanan kiri. Sekaligus. Nah, semua lalu. Bawah. Yakni disunat kepada wuduk itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada kedua tangan dan dua kaki dengan ijma' ulama'. Dah bukan ianya wajib dengan ijma', bukan wajib sunat. Dah disunatkan mendahulukan yang kanan pada setiap bahagian yang ada ia pada bab takrim. Walpah tadilah. Kalau bab takrim, bab memuliakan, kita gunakan ni seperti wuduk dan mandi dan pakai kain dan pakaian, baju ke apa, dan masuk masjid, semua kanan belakang. Dan lain lagi. Di antara dalil yang disunatkan mendahulu yang kanan itu, satu hadis daripada bagi riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ya idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum, apabila kamu berwuduk maka hendak kamu memulai dengan yang kanan kamu. Kalau anggota dua tu, kalau kita tangan dah sebelah pakai satu lah, tak ke pinjam tangan orang tak ada sebelah pakai satu ya. Hadis yang kedua yang diriwayatkan pada Aswad bin Yazid daripada Aisyah qalat kana Rasulullah yuhibbu at-tayammuna ya'khudhu bi yaminih wa yu'ti bi yaminih wa yuhibbu at-tayammuna fi jami'i umurih. Adalah Rasulullah kasih ia akan menganankan, mengkanankan ni makna gunahkan ni. Beliau mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan kirinya. Dan apa ni? Beliau mengambil dengan tangan kanan. Kalau ambil bagai pun milik kanan dan memberi pun dengan tangan kanan. Kanan belakang. Dan beliau suka menganankan pada semua pekerjaan. Hak urus segapa pekerjaan dia buat semua kanan belakang. Ada pun anggota yang mudah disertakan basuh keduanya seperti dua pipi. Mati tak dah. Dan dua tangan. Dua tangan tu mula-mula tu. Mungkin tangan siapa ada siku. Bila kita buka peli kan. Tangan. Hak tu pun basuh dua tak kena. Perah-perah gitu. Dia payah. Hak kata kanan dulu ni masalah ni. Hak siapa sekat. Dan dua telinga. Hak tu nak sekaligus tu. Maka disucikan keduanya pada kali yang satu. Maka sekaligus. Nah, muka pun sekaligus. Pipi tu mana muka lah. Dan ditiga-tiga kan jadi basuh yang disapu. Apa ada tiga-tiga? Arak tetas list. Mana sunat kita basuh tiga kali? Akan satu turun di bawah.
Yakni disunatkan pada wudu itu meniga-nigakan pada semua yang fardu dan yang sunat, kerana mengikut perbuatan Rasulullah pada barang. Jadi riwayat daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, katanya, ala urikum wudu'a Rasulillah summa tawadda'a salasan. Jaga-jaga aku akan memperlihatkan kamu akan cara wuduk Rasulullah. Ini aku nak buat wuduk Nabi buat ni, bakat-bakat tengok lah. Kamannya beliau berwuduk tiga kali, tiga kali. Satu anggota tiga kali basuh, tiga kali sapu. Itu cara Uthman buat. Dan tidak wajib meniga-niga itu, hukum tak wajib, cuma sunat lah. Karena bahawa Nabi satu ketika berwuduk ia dua-dua kali. Ada satu kali buat dua-dua. Dan satu ketika yang lain pula berwuduk ia tiga-tiga kali. Itu menunjuk kata sunat. Itu kerana nak menyatakan haruh. Tetapi yang afdal meniga-nigakan dia. Jadi makruhkan melebihi atas tiga, lima kan ni tak boleh. Demikian juga mengkurangkan daripada tiga makruh juga. Mereka kena uzur. Itu tak makruh lah. Kerana bahawasan Nabi tawadda'a salasan-salasan, berwuduk ia tiga-tiga kali. Kemudian beliau bersabda, hakadha al-wuduk faman zada ala hadha au naqasa faqad asa'a wa zalama. Beginilah wuduk. Pada siapa yang tambah di atas ini, tambah lebih. Ataupun mengurangkan daripadanya, sesungguhnya ia telah jahat dan zalim. Mana tak kena dengan cara aku buat lah, jahat dan zalim. Abidan muwalak, yakni berturut-turut. Ini sunat belakang lagi ni. Cari tempat atas berapa lah tadi mula-mula. Lambat lah nak berapa, lambat. Tak apa lah, nak sikit boleh. Setengah daripadanya membaca bismillah. Jadi, dan muwalak ni atas sana, atas pada baca bismillah. Setengah daripada nyonya sunat yang amat banyak tu muwalat, tu maktu fa'alah dia. Atas sana, atas situ. Hal lagi pun atas situ lah, kalau ada lagi tu. Dan iaitu bahawa tidak hasil. Muwalat tu ke apa dia? Bahawa tidak hasil perceraian yang banyak antara dua anggota. Demikian lagi antara beberapa membasuh. Jangan wis sengelamu. Dan antara beberapa suku, juzuk anggota yang satu. Bahkan dibasuh satu anggota, kemudian pada satu anggota. Lepas basuh tu jangan widakin basuh lalu. Itu mualak. Sunat je kalau kita kata kita duduk rumah, basuh muka, pergi sampai jalan, baru basuh tangan, tak ada masalah. Cuma celah-celah yang ada ketuk tu. Ada ketuk celah-celah tak boleh lah. Itu mualak dan sunat. Tartik wajib, mualak sunat. Ini muzahak kita. Dan antara beberapa suku anggota yang satu, bahkan dibasuh satu anggota kemudian satu anggota, dengan sekiranya tidak kering anggota dibasuh dulunya pada surah pertama, masalah pertama, dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dulu pada kering basuh kali yang pertama. Maknanya kali kita kata basuh pak tu air tak kering, kita buat yang kedua dok, dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dulu pada kering membasuh kali yang kedua pada masalah kita taslih tu. Itu kira gitu. Ada pada surah yang kedua. Dan tiba-tiba membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu daripada yang kering, juzuk yang dulu daripadanya pada surah yang ketiga. Serta sederhana angin dan tabiat dan masa. Kalau panah berdoa tu, dia rasa cepat kering, tak boleh kira juga tu. Bawah. Muwalak itu adalah sunat bukan wajib. Dalil mereka ialah hadis. Anna Ibnu Umara tawadda'a fi suq wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'si. Summa du'iya ila janazatin fa dakhala al-masjid summa masaha ala khuffaihi ba'da ma jaffa wudu. Bahwasa Ibnu Umar ibni bukan ining. Bahwasanya Ibnu Umar tu berwuduk ia di pekan. Di pekan tu di Kedah lah. Esok, beliau membasuh mukanya dan dua tangan serta menyapuh kepala. Kemudian diseru dengan satu jenazah. Orang waktu baik satu jenazah tu dia semaya. Lalu masuknya ke dalam masjid. Kemudian beliau sapuh ke atas dua mazah. Patut sapuh. Kemudian pada kering wuduk. Sudah dah kering dah patut sapuh semula.
Berkata Imam syukur atas. Dan hanya sunat mualaf ini pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Orang yang sahibud darurah ni mualaf wajib. Ya, kita dah bahas masalah mualaf tu sunat tu bukan sahibud darurah. Sahibud darurah ni wajib hak dia. Adapun ia ya sahibud darurah. Sahibud darurah ni orang yang berkekalah hadas, salisul bauli, perempuan yang mustahadah. Tu sahibud darurah. Adapun ia ya sahibud darurah, maka mualaf itu wajib pada haknya, pada diri dia. Kerana sedikitkan hadasnya. Dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa, berkekah tu, beberapa sunat yang lain. Dan disebutkan dia dalam kitab yang panjang-panjang, kitab hak besar-besar lagi-lagi. Kita cari sana lah. Tak. Tapi musannif dia sebut juga, bawah tu bukan kita sebut. Hak bawah tu musannif sebut, kita baca kedua sikit. Baca kedua. Disebutlah kitab panjang-panjang, setengah daripadanya itu bersugi. Setengah daripadanya menggosok segala anggota mengiringi berjumpanya dengan air. Bertemu dengan air lah. Ataupun bersertanya. Dan setengah daripadanya dipanjangkan gurah dan tahjil. Gurah tu di muka, tahjil tu di tangan dan kaki. Melebihkan hak yang wajib. Dan dipanjangkan gurah itu dengan bahawa dibasuh serta dengan muka itu dihadapkan kepala dan dua telinga. Dan dua papai tekak. Dan dipanjangkan tahjil itu dengan bahawa dibasuh serta dua tangan itu setengah lengan. Awak tak pernah tahu. Yang di atas dan dibasuh serta dua kaki akan setengah petih. Lebih tinggi sikit. Dan sehingga dipanjangkan tahjil itu menghabiskan dua lengan. Apa habis? Dan dua betis. Tak payah lutut dulu. Dan hasil sekurang-kurang memanjangkan itu dengan dibasuhkan sekurang-kurang lebihnya atau yang wajib. Dan kesempurnaannya dengan dihabiskan bagian tersebut. Lutut sampai lutut. Lengan sampai di bawah. Dan setengah daripada sunat wuduk lagi berhadap ke kiblat. Sunat tu. Dan meninggalkan berkata pada pertengahan wuduk. Benek katanya, jadi kecil lah tengah buat semaya tu. Dengan ketidak hajak ialah pada zikir. Zikir tak apa. Dan dia amat-amatikan tumik. Ha, kena basuh molek tumik ni takut tak kata. Wailulil aqabi yang Nabi kata dekat. Abak tumik tak kata air. Dan ekor mata. Ekor mata hujung mata ni. Ekor mata. Yang sebelah apa nak tepi hidung. Yang sebelah hidung dan sebelah telinga. Dua hujung mata. Dan ni di tempat tepi mata. Nabi kata molek. Dan jika di atasnya dinding, mana dinding mana ha'il, perkara yang menyekat siapa air seperti tahik mata, wajib dihilangkan dia. Itu kena buat. Bukan dinding-dinding rumah sedap. Dinding mana ha'il, satir, ataupun dia panggil apa tadi, manik dia panggil. Dan tidak sunat membasuh di dalam mata. Bukan kena renyih di luar air dalam mata sedap. Bahkan berkata setengah ulama' makruh kerana mudarat. Dasarnya dibasuhkan dia apabila kena najis. Dibasuhkan dia, ini akan mata hak dalam tu. Bila najis kena, kita kena kebek celuk air sekaligus. Kerana kerah penyakit najis ni. Dan setengah daripada nyonya sunat lagi tu, nyonya tu lah. Meninggalkan menyapu dengan kain. Tak selak kain tuala lah, ambil air semaya bila ada kering gitu. Sapu dengan kain. Kain bulu. Bahkan disunatkan dia pada mayat dan bagi kerana uzur. Ha, kalau mayat tak apa, sunat kita lak tubuh mayat. Bila kita mani banyak, ambil es banyak, sapu. Dan kerana uzur tak apa juga. Seperti bertiup angin dengan najis. Atau menyakitikan dia umpama sejuk. Sejuk doa, kita sapu lah. Dan setengah daripadanya membaca dua syahadah mengenai wuduk. Lepas pada ambil es maya tu kan. Apa dah? Doa lepas maya ke apa? Kepala dia sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma inni mutawabin tu. Ha, tu doa tu. Ha, tu syahadah dia panggil. Mungkin dia ada sebut. Kan tak ada dah kali. Ha, tak ada sebut. Tu doa syahadah dia panggil. Dan setengah daripadanya sunat diminum air yang lebih daripada wuduk. Ha, kita minum air kita lebih dari semaya. Kerana hadis. Hadis bahasa Jawi. Bahawasanya padanya sembuh pada segala penyakit. Ha, ni tak ada nak cari. Minta tolong cari hadis ni. Hadis ni minta tolong cari. Bahawasa padanya pada air yang lebih daripada wuduk yang kita minum tu dari sembuh daripada segala penyakit. Yang mana tak tahu dia ni. Dan beberapa sunat lagi bagi wuduk, banyak lagi.
Maka makruh pada wudu berlebih-lebih pada air, seperti bahawa lebih pada 3 kali dengan niat wudu, ataupun diambil pada 1 cebok lebih pada bahagian memadai akan anggota. Dan jika dicebok, cebok tu cedok lah, cebok daripada lauk sekali pun. Intaha muallif, muallif tu wawisahul afrah. Kita wadu rehat sekejap dulu. Aku sembilan kita baca. Babu nawakidil wudu, wallahu a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح لنا ابطال عارفين دور قلوبنا واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.